boleh, boleh. Puasa itu boleh. Orang yang berhalas besar boleh tak puasa? Boleh. Aku tak boleh nak. Bila puasa bulan Ramadan kan, dia boleh junduk dengan istri dia, istri dia pun sambung. Kemudian siang pagi pun tak mandi lagi. Masih dalam keadaan junub. Sah ke batal puasa? Sah ke tak sah puasa dia? Kalau dia berniat ikut aturan itu sah puasa. Tapi kalau dia tak berniat pada malam itu, tak sah dan puasa. Tapi dia dah niat, sampur dan niat. Dia pula cerita lain pula. Oh dah terlengkap, dah nak jatuh perempuan. Oh subuh dia. Mandi ya. Dalam tempoh dia jaga tu, puasa tetap jalan. Tetapi kalau haid, walaupun semenit sebelum berbuka datang haid, maka batal puasa hari itu. Tak kira hari itu hari pertama uzur. Yalah, maksudnya kita uzur lah. Pagi tak untuk kira, walaupun dia dah puasa siang tu dah pada kismini begini. Tak pun nak buka puasa pun. Saya, Syarani Muhammad, Haji Besar Perak, ingin mengucapkan kepada seluruh rakyat di Perak sama buka puasa. Itu wazan ni kan? Si perempuan ni terbeliak mata dia macam ayam bertelur. Apa hal? Datang hutan nunggu ni. Maka di situ puasa dia batal. Hari itu hari kira hari pertama. Walaupun walaupun ini kalau tengah azan tak boleh. Azan tengah perempuan nanti pun datang ke tangguh. Habislah. Dah kira azan tu hari puasa. Besok tak puasa. Nak azan ni tak azan lagi. Baik. Membuat naik yang tahu benda tu. Orang lelaki tak tahu. Cek. Allah. Tak kira. Hari ini kira tahu. Besok hari ke? Kedua. Itu. Allah wa'alam. Baik. Wattalaq. Tolak. Cerai. Cerai tak sah ketika. Perempuan yang dijatuhkan talak ketika haid tidak sah talaknya. Hendaklah ditunggu sehingga suci dulu baru dilafazkan talak. Tambahan lagi yang ketujuh, yang kelapan. Kemudian wal murur fil masjid in khafat talwisahu. Melalui masjid sekiranya takut. Bocor mencemar sekiranya khawatir akan mencemarkan masjidnya ini, takut darah itu menitik atas lantai masjid. Jadi melalui masjid pun tak boleh. Tapi sekarang kita dah bersadar satu yang kalau kita lihat sekarang ni orang suka hadirkan majlis akad nikah di masjid. Ini satu trend sekarang. Saya zaman saya dulu tu dia pun boleh trend adalah tapi ramai yang memilih lebih bernikah di rumah. Baik tu masjid dulu, kami dulu ada dua juru nikah sebab ada dua imam kerajaan, imam qariyah bani. Jadi untuk sama rata sama rasa, dua-dua dilantik jadi juru nikah. Imam kerajaan jadi juru nikah untuk majlis akad nikah dalam masjid. Itu peraturan lima tahun. Imam Korea dia nikahkan di rumah. Jadi tren ketika itu banyak di rumah. Jadi sekali berulang-ulang ada peluang untuk kita menikahkan pasangan sendiri.
universiti. Jadi kena beritahu kepada keluarga pangkal pengganti dari dua belah pihak, mohon kepada sesiapa yang uzur syar'i supaya tidak berada dalam dewan-dewan solat. Tapi kalau perempuan tu dia dua, kita nak lapa, nak cek, nak terpesa seorang-seorang. Takkan nak suruh bila perempuan ni cek. Ajar, tolong cek orang perempuan ni ada, tolong cek, tengok. Mereka pengen ke tak? Peyum-peyum, dia akan jadi satu cerita bersama. Jadi, kita tak tahu nasib. Kalau dia tipu kita pun kita tak tahu. Dia usul tapi dia tak goh juga. Dia duduk juga dalam masjid, duduk dan tak boleh. Lalu kalau dia boleh jaga tak menitik, boleh lalu saja. Kalau menitik juga baru datang, tak boleh. Tapi duduk, kita dah baca dengan duduk dalam masjid. Sama dalam masjid, duduk dalam masjid pun tak boleh. Bagi perempuan datang haid, apatah lagi kalau bila dia lalu itu, air darah itu menitik di atas lantai masjid. Dua kali haram, dua kali urusi. Jadi macam mana? Tadi buat apa? Cakapnya kita pergi peringat. Takkan kita nak lalang-lalang, kita nak isyak pula. Tahu tu. Beritahu. Saya mula-mula minta kepada tuan-tuan, kepada perempuan dari kedua belah pihak, mana-mana yang uzur syar'i, saya maklumkan, minta jangan berada dalam majlis ini. Tapi takkan kan ada yang nak belakang, tak ada semua tunggu. Tak ada siapa yang pergi pun, mana kita nak tahu ada yang uzur ke tak, kita. Mereka kalau dia seorang yang jujur, mereka kata integriti tadi. Kalau dia seorang yang berintegriti, bila diberitahu itu dia turun. Ataupun dia dah tahu dia tak masuk pun, dia turun dan kering. Ataupun kalau setengah mesin ada balik, tapi itu bukan balik hitam. Itu bila. Kalau dia seorang yang berintegriti, kalau tak selamba ke mana kita nak tahu. Tapi jelas ke siapa ya? Wallahu'alam. Kemudian yang akhir sekali ialah wal istimta'u bima baina surah wal rubabah. Apa dia? Istimta' ini bersenuh-senuh dengan anggota antara pusat dan lancur. Ini pun diharapkan bagi perempuan yang baik, diharamkan bersonok-sonok antara pusat ke lendut. Suami colik sini, berusus. Bagi perempuan tersebut semua. Wallahu'alam. Bersonok itu maksudnya menjadi doa. Kalau tengok tak ada masalah. Tengok tak dia pun kalau menyentuh tu tak boleh, itu dia kata istimta' situ menyentuh tu sama ada syahwat atau tidak. Mikir kalau lihat saja tak ada apa-apa, tengok ya ada masalah sama. Wallahu'alam. Dan kena beritahu anak-anak kita baru kahwin belum itu. Kerana dia seribuan. Kita kerana kita macam lampu dalam kandang kambing tu. Seribuan kan. Mana janjian dia dalam rumah tu kita. Anak-anak kita ni baru seribuan. Tak orang pendengar. Dia tak boleh ke situ. Tengok pun kerana mari. Tapi kaedah dia ada sentuhan. Ada sentuhan maka berdosa. Tak ada sentuhan tak ada apa-apa. Wallahu a'lam. Okay, soalan.